Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pelaksanaan belajar mengajar di berbagai daerah dilaksanakan secara jarak jauh. Banyak siswa yang memiliki fasilitas komunikasi daring dengan guru, namun ada pula siswa yang... Ya, asik banget nih, Bre. Gara-gara pandemi ini, kita jadi di rumah aja. Ntar bakal susah nih buat kita belajar. Iya nih, masa kita belajar di rumah aja ntarnya? Terus nanti kita semakin malas dong. Gimana, Bre? Iya, benar banget nih, Bre. Apalagi gue kan, notabene gue nggak punya handphone, nggak punya laptop. Pasti bakal susah banget nih buat gue belajar nantinya. Sudahlah, Bre. Nggak usah sedih. Tenang, ada gue kalau lu nggak punya handphone buat belajar. Gue selalu membantu buat lu. Emang nih, lu sahabat gue banget nih. Kalau nggak ada lu ya, gue bakal susah banget buat belajar gitu. Thanks banget ya, Bre. Sama-sama, Bre. Namanya sahabat pasti akan selalu support dan selalu membantu lu selamanya. Tenang aja. Assalamualaikum, Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa, Ma? Kamu ada di mana sekarang? Ini, Hari lagi main sama Reja di warkop. Pulang ya, Mama ada perlu. Oh, pulang. Ya udah nanti Hari pulang ke rumah ya. Lu disuruh balik sama nyokap lu. Kalau emang penting ya udah enggak apa-apa, Bre, balik aja. Gua nanti belakangan, kalau lu duluan duluan aja enggak apa-apa. Jadi, Bre, gua disuruh balik sama nyokap gua nih di rumah. Jadi, gua duluan ya. Aduh, gimana ya? Sekarang pembelajaran online semua. Gue kan gak punya laptop, gak punya handphone. Pasti bakalan susah banget nih buat gue belajar. Atau gue bolos aja kali ya sehari. Tapi, nah nanti aja lah, itu gue pikirin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben udah pulang jam segini? Iya, Bu, tadi si Hari ditelepon sama ibunya, dia disuruh pulang karena katanya ada acara keluarga gitu. Makanya Reza juga langsung pulang aja karena di warkop tinggal Reza sendiri. Jadi Reza enggak ada teman ngobrolnya, makanya Reza langsung buru-buru pulang aja. Oh, gitu alasan kamu pulang cepat. Ya udah nih, sana mandi terus sholat maghrib. Ya, nanti Ibu siapin makan buat kamu. Iya, Bu, Reza capek banget nih, pengen langsung mandi ya. Iya, oke. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong kabulkanlah doa-doaku ini. Yang pertama, tolong berikanlah kepanjang umur, kesehatan kepada ibuku dan juga diriku. Dan yang kedua, semoga pandemi ini cepat selesai agar diriku bisa kembali bersekolah seperti sedia kala dan bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Dan yang ketiga, semoga engkau selalu berikan kelancaran terhadap pekerjaan ibuku, agar beliau bisa memberikan kehidupan terhadap diriku dan juga dirinya. Kabulkanlah doa-doaku ini ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oh iya, gue tadi kan udah janji sama nyokap mau makan bareng. Pasti dia udah nungguin ini di bawah. Jadi gue langsung siap-siap aja gue. Makanan udah siap, Bu? Udah siap, Nak. Ayo kita makan. Ayo, Bu. Sudah selesai makannya, Nak? Sudah, Bu. Alhamdulillah, Reza sudah kenyang. Ada yang mau Ibu omong ini penting. Oh, Ibu mau ngomong. Soal apa, Bu? Jadi gini, kalau Ibu kena PHK. Hah? Serius? Dari kapan Ibu di PHK? Dari kemarin. Nah, terus gimana, Bu? Itu karena apa Ibu di PHK? Ya, kemarin diumumin kalau misalkan ada PHK. Nah, pabrik ibu, tempat ibu kerja, mengalami merosotnya penjualan ya selama pandemi ini. Terus nanti gimana bu sama sekolah Reza? Kalau ada biaya buku, biaya ulangan, itu bayarnya gimana nanti? Ya, itu yang sedang ibu usahakan. Kamu kuat-kuat ya. Ibu juga deh, nanti Reza bakalan bantu ibu deh cari-cari uang tambahan ya. Ibu jangan sedih, kan ada Reza sini bareng-bareng kita ya bu. Yang penting kamu tetap semangat ya.
Iya, Bu. Ya udah gih, kamu ke kamar istirahat udah malam. Ya udah, Bu. Reza masuk kamar dulu ya, Bu. Ya. Mau tiduran dulu sebentar. Aduh, capek banget ya. Gua juga habis makan ya. Oh iya, so masih ada mata pelajaran. Belajar dulu deh sedikit. Dia udah tidur apa belum ya? Coba deh nanti dicek ke kamarnya. Nak. Nak. Iya, masuk, Bu. Kamu belum tidur? Iya, Bu. Reza lagi belajar dulu sedikit. Yaudah, cepet ya diselesaikan belajarnya. Oh, iya. Nanti habis belajar Reza langsung istirahat kok. Oke, jangan malam-malam. Iya, oke, Bu. Siap. Bangun. Zak, bangun. Zak. Apa sih, Bu? Kamu gimana sih? Katanya mau kerja bareng sama Hari. Emang jam berapa sih sekarang? Masih jam 6 kan? Jam 6, jangan coba itu lihat jam. Di jam berapa sekarang? Astagfirullah. Aduh. Kamu pasti begadang kan? Bisa telat nih, Bu. Kamu gimana sih? Ibu kenapa gak bangunin Reza sih, Bu? Ini udah kamu pasti begadang kan semalam? Iya, soalnya tadi Reza kasihkan belajar semalam. Yaudah Reza langsung mandi dulu ya. Ya cepetan kamu mandi. Bu jalan, Bu. Biasanya online kok bisa kesiangan. Iya semalam jadi gue belajar dulu sampai larut malam gitu. Terus gue juga tiduran. Ternyata paginya dibangunin sama ibu gue gitu. Untung aja dibangunin sama ibu gue. Kalau gue gak dibangunin lah, gue bisa bangun lebih siang lagi mungkin. Bisa gak ikut kelas Pak ini. Waduh, yaudah lah. Gak usah basa-basi, kita langsung aja belajar. Okay. Daripada kita kesiangan. Iya gue absen. Udah telat banget, langsung aja deh mulai. Oke, langsung aja. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai keberagaman budaya bangsaku yang bersumber pada buku tematik. Duanya yang angkat dah, gue lagi isi buku ya. Gak apa, angkat aja. Barangkali penting banget sih, Nang. Ngapain sih dia? Halo? Oh ini bukan Hari, ini gue Reza. Oh Reza ternyata. Iya ini gue Reza. Gimana pembelajaran online perdana ini? Sangat gak nguntungin kan buat lo? Di pembelajaran online kali ini sih ya gue numpang sama si Hari. Karena kan lo tahu gue gak punya laptop buat belajar. Ya mau gak mau gue harus numpang ke Hari supaya bisa mengikuti proses pembelajaran. Ya emang benar kan? Belajar aja masih nebeng sama temen. Apa gak malu lo sama Hari? Iya Ram. Pokoknya yaudah gue pengen lanjut belajar dulu deh ya. Apa ada pesan yang pengen lo tinggalin buat si Hari? Nanti gue sampein. Gak ada kok. Oh iya, tolong sampein ke Hari. Nanti sore jangan lupa main di lapangan ya kayak biasa. Ah satu lagi. Lu cepet-cepet deh di laptop. Gak malu sama Hari. Dah, assalamualaikum. Oke, siap. Wassalam. Tadi sudah lama ngomong apaan ke lu? Nggak ngomong apa-apa sih dia, cuman nanyain lu tadi lagi ngapain, ya gue jawab aja lu lagi ngerjain tugas, terus juga dia ngajakin main nanti sore setelah selesai kelas.
Oh begitu. Ya udah kalau begitu mah, cuma gampang urusan gue aja lah itu mah. Iya. Kata sih juga nanti dia pengen WA lu gitu, ngechat. Oke, siap. Par, gue pulang duluan aja. Nah, lu tumben cepet banget pulang. Iya nih, gue main dulu gitu ke rumah gue. Nah, jadi gue main, gue pengen pulang dulu gitu ke rumah. Oh udah. Nanti kalau ada apa-apa ya gue kesini lagi gitu. Oke, siap. Yang semangat ya lu udah mau nebengin gue nih. Yoi, sama-sama bre, slow aja. Kalau gak ada lu ya gue gak bisa ikut kelas nantinya kan. Yoi, santai. Yaudah, ya. Hati-hati di rumah. Oke, gue pulang dulu ya. Yoi, hati-hati jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banget ya temen gue kok begitu banget yang ngomongin sama gue, padahal gue nggak pernah nyari masalah sama dia, ngejelek-jelekin dia, tapi dia malah ngomong kayak gitu ke gue, ngatain semangat gue banget. Seharusnya kan temen yang baik ya, dia harusnya ngedukung gue kan dalam belajar. Masa pandemi ini ya lo tau, gue tuh nggak punya laptop, nggak punya gadget ya, tapi gimana kan gue harus bisa survive, bisa ngikutin pembelajaran sampai akhir. Gue harus buktiin nih sama dia nih, suatu saat gue harus punya laptop nih, biar gue udah bisa ya terus belajar dan gue bisa jadi orang sukses nanti ke depannya. Gue harus semangat lah pokoknya. Bismillah. Iya, sama-sama. Enggak ada perlambangan. Alhamdulillah, sekarang gue udah punya laptop. Berkat kerja keras gue, sekarang gue bisa punya laptop sendiri. Dan akhirnya juga gue gak harus numpang lagi belajar sama Hari. Dan ini ngebuktiin gue, jika kita sungguh-sungguh, pasti kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kayak yang sekarang udah gue punya, gitu. Dan laptop ini juga lah yang bakalan nemenin gue untuk belajar di masa pandemi ini dan juga untuk menggapai kesuksesan yang akan gue inginkan kelak di masa depan.